شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا Bapak orang Yusuf kita angkat sakau lewatan pada kita sekalian sarang-sarang impor sarang-sarang bidik naungi Allah ibun ini sebatas matur buter main dua hasanah itu terlalu nafungi terlalu tinggi aku wonten impor langsung tahu lo, sekali tahu lo, apa diatur baru ikan sepuh terus Bapak Rohim terus lupa sesepuh yang lain terus panjang rasanya di guru-guru masuk kurang itu masih hati guru ini terus guru itu biasa paling nasih namun kalau sedikit matur tingkat etan hubungan pun kali esen kapan sasinya kurang ikan nomor tali sama kayak ikan enten hubungan pun kalian istiqosa namun seperti nah kulo nyebut SMK Pancasila ini kulo keinginan enten salah satu yayasan pondok pesantren wonten Tlatah Klaten ikan dipun asuh panjenipun simbah ke muslim imam kulo Pakcikun bagi mak muslim imam kulo mbak salah satu duriyah atau keturunan daripada mbak imam kulo ingkang wonten kok dipun makmaken wonten minggu menika nggih jangan wonten tempat wonten ing jangan sing biasa nggih tamasa mboten sampun nggih niku mbah imam kulo mbah muslim imam kulo salah satu pendiri daripada yayasan pondok pesantren Pancasila Sakti. Terus ingkang naminipun Pancasila niku boten namung napa asas negara kita mawon, tapi termasuk niki SMK Pancasila. SMK sepasang niku lulus diparingi SMK Pancasila. Tapi pondok pesantren niku sing kelihatannya niku identik dengan agamis niku mawon enten ingkang wantun menamai pondoknya pondok pesantren Pancasila Sakti. Jadi kalau yakin bahwa pendiri-pendiri daripada SMK Pancasila niku faham sangat tentang nopo niku Pancasila Sakti yakine saking mengidolakan nopo niku Pancasila akhiripun nopo sekolahipun dipun paringi asma SMK Pancasila. Ngapunten mungkin Panjer Stoyo sebagai pendiri niku paham sangat tentang nopo niku Pancasila pernah badhe sekedhik matur tentang Pancasila. Pancasila itu termasuk salah satu azas negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sebagai warganya itu tegak apa mengamalkannya. Kita sebagai warga NKRI harus mengamalkan Pancasila. Ewon dene kok enten sing numpang teng Indonesia menika kok boten ngerti Pancasila niku resiko ditanggung penumpang. Benar ngoten iki. Pancasila niku lho, apakah ada hubungannya dengan istiqosah ini? Kalau kita sebagai warga NKRI ini kita mengamalkan istiqosah itu termasuk mengamalkan daripada Pancasila. Istighosah menika termasuk mengamalkan daripada
bangsa Siam. Kalau kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi ini lo tarot sarang-sarang kali panjenengan. Ikan dipun was nembe niku lafal napa atau kalimat napa? Bapak Ibu sedaya. Niki termasuk kalimat zikir. Ikan tembriki nembe dipun was termasuk asmaul husna. Asmaul husna niko termasuk sifat-sifatnya Allah. Kalau betul aja ni, maringi pengertosan fakta pun bijak itu termasuk pernah badai pun apa matur hubungannya dengan istilah dengan pasal ini pun apa asal usaha itu termasuk sifat-sifatnya Allah. Ini pertama ya Rahman, Ar Rahman yang Maha Pengasih. Sedoyo asmaul husna ingkang wonten Al-Qur'an niku lebih daripada 99 yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan. Jadi wonten Al-Qur'an itu lebih daripada 99. Tapi ingkang dipun ajurakan supaya kita amalkan ada 99. Niku sedoyo niku makna napa? Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Adil, Yang Maha Berseki. Berarti Yang Maha itu kan terlawani boten? Boten. Terlawani boten? Boten terlawani, bisa ini boten terlawani. Nek boten wonten lawane, padha karo Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti kita istighosah ini yang mengamalkan ketuhanan Yang Maha. Maha boten iki. Boten terlawani Gusti Allah. Tamriki doa sedoyo. Isine saya sedoyo. Iki kula waos sebagai sedhi moniki nggih. Sami kula sampun pikantuk ijazah saking apa tekun, sampun ijazah saking napa? Sugusi Pekalongan iki wonten kita Sawarul Anwar. Kula alhamdulillah iki ya tentuane ternyata sebagai sedhi kula ngertos akhire boten enten doa tamriki iki nuwun kali selain Allah. Berarti kan dungo kali Gusti Allah itu termasuk saya kalau betul. Nyuwunnya kan Gusti Allah ini kita beri. Betul kan? Tan nyuwun kali selain Gusti Allah. Kalau betul. Terus mau coba Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini disebut asmani Gusti. Sebelum itu mengesahkan Allah. Istighosah mereka yang pertama adalah mengesahkan Allah. Terus ikan kedua, dengan adanya kita berkumpul seperti ini, itu termasuk kita mengamalkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atusipun ikan rawuh, ikan kumpul wonten ini guru-guru sedoyo, sesepuh-sesepuh. Walaupun kasih mudah-mudahan kembali pulang, ada saya kasih kaca terpilah kembali. Tapi si jadi guru pasti punya ada, ingatkan. Istighosah niko, benten kali pas njenengan niko napa mriksani aja tunggal lah benten makanya aja benten ya. Pokoknya pas nongkrong-nongkrong teng niko pikir-pikir aduh niko benten pasti jalan berada pakaiannya rapi seragam gitu. Benten kan sing kene ngadem crana niko nggih ya rapi pamang sae mboten sedoyo rapi ada boten apa sing ngantem-ngantem nang ngono iki ya gumun istighosah kaya ya boten kesing padu ya boten kesing ngrasani tonggo barang ya kok bisa ngene ora ana istighosah kok pancen bisa ngene ngene ngrasani tonggone kaya kok koyo ngene boten kan yo udah terus sedoyo sing ngene maune niku sedherek rebo niku mas niku Pak niku Pak niku ada padha napa nyen-nyen ana pas istighosah iki boten. Berarti namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Istighosah itu sangat baik. Jadi si pertama mau maca donga, zikir segala macam termasuk mengesahkan Allah. Yang kedua, ini pas istighosah orang-orang pada gundeng-gundengan, orang-orang pada tukaran, orang-orang pada anteman-anteman. Istighosah anteman-anteman. Kayak dalam dangdut wae. Anteman-anteman.
kenyak, dari bareng-bareng wayang teman-teman malah ngamuk, betul istighosa itu kemanusiaan yang ada dari ber. Yang ketiga, persatuan Indonesia bersatu. Istighosa kok jelek-jelek, ya orang apa jelek-jelek. Tapi fadilnya gitu, nek sholat piyambakin pahala sunggal, nek sholat berjamaah, pinten selawe itu sih mengatakan hadis 25 derajat dan malah 27 derajat dan istighosah yang piyambak ya pahala satu, nek istighosah bareng-bareng pahalanya ini semangat sing siji mandi siji ora mandi tambah sulam ana kedelai campur napa campur beras ya ketimbang mau iki masih ngantuk ana sing ora ngocok barang enggak ora ngocok barang kurang yakin karo mujahadah mujahadah opo cuma ustaz kok kurang yakin sore ndonga nyunari pipitan nyun mari ngopo mari mesti ora kurang yakin aja ngopo. Bila yang pira-pira lah, terangnya mungkin dengan malam depan. Bila kita lihat istighosah ini persatuan Indo bersatu. Terus yang ketiga, si keempat kerakyatan yang di PP oleh hikmah dan dengan pemusatan perwakilan. Yang dipimpin musyawarah itu ada pimpinannya. Jadi, pimpin itu kepala sentan dan kula sing pimpin kula ngimpin kawasannya tadi sing pimpin usahatnya ini ada pimpinannya jadi kejar suatu organisasi kejar ada pimpinannya orang-orang ini nah organisasi kalau pimpinannya kodoh taro mengamalkan Pancasila sila yang keempat organisasi organisasi yayasan sentan pancasila sing terakhir ini keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan ini adil sedoyo orang yang dinamakan keadilan itu relatif sinten sing bagian mana keadilan itu ya termasuk ini lenggai kok orang kursi adil sedoyo adil itu relatif suatu kebijaksanaan yang arif yang bertujuan untuk keseimbangan sesuatu yang baik dan bermanfaat itu namanya adil. Adil. Dan apa hubungan kultural itu? Alih malih ini sebuah TK, sebuah SMP, para teado, ya kan? Teado. Dan ini yang ini putrane TK itu paling-paling itu pinter. Yang ini sekolah sing TK Mamewu, sing nyangoni sing sekolah SMK Pancasila punya SMK itu sebetulnya 10.000 benten itu suatu keadilan untuk mencapai kebaikan dan yang sesuatu yang keseimbangan yang bermanfaat untuk mencapai suatu kebaikan itu suatu keadilan ini Pak Amudan kita gak apa kebaikan kalau matur apa itu jadi dimanapun Pancasila, SMK Pancasila, kali Pancasila, kali istighosah. Istighosah sebagai warga negara Indonesia, berarti kita mengamalkan Pancasila. Kalau sebagai kita beragama, ya, kita mengamalkan dua Gusti Allah lan Rasul. Dan ngapa ada dikir, ngapa ada dulu. Ketika itu ada dikir, itu ada yang tenang. Kalau bibirita temainun, yang akan dumane itu tanda yang bukan sombong. Kalau sekarang kok isi oleh nyun, nyun apa mau diparingi, nyun elek diparingi, nyun api diparingi, nyun elek nanti diparingi rokok, nyun api nanti diparingi su. Kapan itu? Misalnya jadi dua tempat nerokok kayak suarco, yang buyo nyun esin elek nanti diparingi, paringi nama rokok. Nyun esin apa api diparingi su. Alat dunia itu pun ada tanda tandanya. Terus, moga kita sarang-sarang melanggengkan istighosah. Sepatos kita itu dipunyai Allah SWT dipunyai rahmat Allah SWT sehingga kita menjadi selamat dunia akhirat mulia dunia akhirat bijo dunia akhirat sukses dunia akhirat sehingga khusnul khatimah kita kemudian Allah.
kita harus syafaati pun pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan jika semangat berbeda dengan kalau mantul ke apa tadi pun saya setuju kita kesatuan kayu provinsi Pak Bintang. Wallahualam alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصالي. مع السلامة في أمالي شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا رب.